Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi ini alhamdulillah ya, kita diberikan anugerah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini alhamdulillah kita diberikan hujan. Allah menurunkan hujan untuk kita semua. Ini adalah sebuah rezeki yang Allah turunkan kepada kita, baik itu untuk umat manusia yang sedang membutuhkan air, karena pada saat ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah kekeringan air sumurnya, ya. Nah, jadi mereka mengharapkan turunnya hujan. Dan juga kita khususnya para petani walet, tentunya kita menginginkan ya ada hujan lah. Ya supaya burung-burung banyak bermain. Biasanya di musim hujan banyak burung bermain di sekitaran RBW kita, dan diharapkan supaya burung-burung walet yang datang tersebut bisa menginap di tempat kita. Dan juga suhu kelembaban pada musim hujan ini alhamdulillah sangat menguntungkan para petani walet. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pemasangan bakul ataupun besek sirip ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebelum Anda memasang bakul atau besek gini ya, sebelum kita memasang ini semua, nah terlebih dahulu Anda harus membersihkan ya, membersihkan serabut atau bulu-bulu yang ada di sekitar bakul atau besek. Ya, maksud saya serabut seperti ini ya. Nah, serabut-serabut seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus kita bersihkan ya. Nah. Nah, itu ya. Serabut-serabut seperti ini kita harus bersihkan. Nah. Nih, supaya tidak mengganggu burung walet yang sedang membuat sarang. Nah. Ini kalau bisa ya, cara yang mudah untuk membersihkan serabut atau bulu-bulu seperti ini adalah dengan kita membakarnya di atas kompor gas. Sebentar saja, satu kali jalan kita jalankan di kompor gas, langsung dia langsung terbakar habis. Langsung bersih bulu-bulu yang ada di sini ya. Kenapa kita membersihkan serabut-serabut seperti ini ya? Kenapa kita harus membersihkan? Karena pada beberapa bulan yang lalu saya ada pengalaman masuk ke dalam RBW saya sendiri. Saya mengecek, ternyata ada burung yang saya perhatikan kok tidak bergerak-bergerak ya. Tidak bergerak, tidak terbang, makin dekat kita dia tidak bergerak sedikit pun. Nah ini serabut-serabut seperti ini yang dibersihkan ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nah itu kenapa dia tidak bergerak? Ya karena saya menemukan di besek tersebut, di besek ini ya. Nah, di besek seperti ini dia membuat sarang. Tapi di situ ada bulu-bulunya ya. Ada bulu-bulunya seperti ini. Nah, ternyata dia moles di sini di bulu-bulunya ini. Nah, di bulu-bulunya itu dia moles. Liurnya cepat kering. Akhirnya mulut daripada burung walet tersebut lengket. Nah, sehingga burung walet tersebut tidak bisa melepaskan diri. Nah, jadi inilah bahayanya kalau masih ada bulu-bulu serabut seperti ini ya. Nah, seperti ini ya.
yang ini harus kita bersihkan ya. Ini caranya adalah dengan kita membakarnya di atas kompor gas. Sekali jalan saja, set gitu. Jangan dibakar biarkan lama-lama. Nanti kebakaran, nanti beseknya atau bakulnya ya. Langsung sekali jalan aja, set dijalankan ya. Nah ini kompor gas kita jalankan aja langsung gini. Set jalan gini, langsung dia bersih ya. Langsung terbakar apa? Bulu-bulu seperti ini. Nah itu rekan-rekan sekalian berbahagia, dalam apa sebelum kita memasang besek dan bakul. Nah, karena pada zaman-zaman sekarang ini banyak para petani walet yang memasang bakul ataupun besek untuk pancingan di dalam RBW-nya. Nah, apalagi bakul atau besek ini sangat bagus sekali jika sirip Anda sirip yang kotor ya. Kalau sirip Anda kotor, maka burung walet enggan untuk membuat sarang di sirip yang kotor tersebut. Jadi solusinya adalah kita harus memasang atau menempelkan ya. Kita harus tempel, kita tempel apa? Ini sirip ini kita tempel di apa? Ah, besek ini kita tempel di sirip. Nah, dengan kita menempel ini di sirip, maka burung walet yang pertama dia merasa enak mencengkeram di sini ya. Nih, kuku-kukunya enak di sini hinggap. Nah, enak dia bikin sarang dan ini juga bersih, bagus. Alhamdulillah ya. Karena saya sudah membuktikan, sudah banyak yang membuat sarang di sirip ya. Yang ditempeli dengan besek ini. Begitu juga di bakul ini ya. Yang di bakul ini alhamdulillah ya sudah banyak mulai membuat sarang. Ah, dia membuat sarang. Nah, nanti dia membuat sarang di sini, kemudian sini lagi, bikin lagi sini lagi dia nanti. Gini terus berkeliling ya. Nanti kalau sudah penuh dia membuat sarang di sini, ini biasanya bakul seperti itu ya. Kalau dia penuh membuat sarang di sini, dia akan membuat sarang di luar sini nanti. Di sini dia akan bikin sarang gini ya. Jadi dalam satu bakul ini bisa saja sarang itu sampai 10 atau 15 sarang. Itulah keuntungan memasang bakul. Tetapi bakulnya kita pasang kalau saya sarankan rekan-rekan memasang bakul yang besar ya. Bakul yang besar ukuran 30 kali 40 atau 30 kali 30. Nah gitu ya. Ini bakul ukuran 30 kali 30 ya. Dan juga punya agak tebal. Nah, alhamdulillah ya. Ini saya sudah banyak mengorder ya. Sudah berapa kali mengorder dari Jawa. Nah, bagi rekan-rekan yang berminat boleh ya, boleh pesan ya. Boleh pesan. Nah, ini ya. Boleh pesan. Nanti saya tunjukkan nomor WA saya. Demikian rekan-rekan sekalian, sekilas tentang pemasangan bakul ataupun besek sirip. Jadi sebelum kita memasang hendaknya kita bersihkan dulu dengan membakarnya ya. Dibakar bulu-bulunya. Nah itu pun kita harus jemur dulu ya. Dijemur dulu sampai betul-betul kering. Kenapa? Supaya tidak berjamur. Nah, andai kata Anda memasang bakul atau besek ini, jangan memasang di tempat yang sangat lembab. Karena di tempat yang sangat lembab itu dia mudah berjamur. Ya, kalau saya sarankan pasanglah di lantai paling atas, lantai 4 atau lantai 5, lantai 3, lantai 2 gitu ya. Kalau lantai paling dasar biasanya agak lembab ya. Nah itu ya rekan-rekan sekalian, itulah tentang pemasangan bakul ini. Demikian rekan-rekan sekalian berbahagia, mungkin ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua para petani walet. Berusaha terus, perbaiki terus RBW Anda, karena tidak ada perubahan kalau kita tidak mau merubah ya.
kita harus merubah diri kita sendiri, rubah keadaan RB kita, baru bisa berubah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.